Ya Rafi'a Shah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa 'azzim wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim wal hakim. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watil ladhi la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore hari ini kita sama-sama berkumpul di dalam perkumpulan yang baik, perkumpulan yang disebutkan bahwasannya tidaklah mereka berkumpul di majelisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pulang, tidak bangun dari tempat duduknya, melainkan terkumandang seruan. Allah Ta'ala menyerukan kepada mereka ahli majalis, Al-Gumu Maghfurullah, bangkitlah kalian dari tempat duduk kalian, melainkan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke sini, kita datang bawa dosa, kita datang bawa kesalahan, kita datang bawa kekhilafan, kekurangan. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak satu pun di antara kita pulang melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan kita, membersihkan kita bima'i taubatiz zunubah, dengan taubat, dengan pembersihan daripada segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Orang yang hadir di majelis adalah orang yang dipilih oleh Allah, orang yang digerakkan Allah untuk hadir, untuk menerima jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala bilang, "Ghanimah madalis zikir al-jannah." Dalam hadis Qudsi dikatakan orang yang hadir dalam majelis zikir, kata Nabi, dia pulang bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Oleh-olehnya adalah syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak cuma syurga yang dia dapatin, dia dapat ampunan, dia dapat keberkahan, dia dapat keselamatan, bahkan Allah Ta'ala melimpah ruahkan daripada rizkinya. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasannya para malaikat-malaikat Allah membentangkan sayap. Untuk apa? Untuk menaungi rizki para talabul ilim, para penuntut ilmu. Ridhan bima yasna, dan Allah Ta'ala ridha dengan apa yang dia perbuat. Dan Rasul memuji. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wa ahlul ard hatta namlatu fi juhri wa hatta al-huta fi bahriha la yusalluna ala muallimin asil khaira." Allah beserta malaikat-malaikatnya, Allah beserta malaikat-malaikatnya, banyak malaikat Allah, ada malaikat rizki, ada malaikat pengampunan, ada malaikat rahmat, banyak seluruh malaikat Allah, la tuhasibu, yang jumlahnya hitung, itu seluruh malaikat Allah dan seluruh makhluk-makhluk Allah. Apa makhluk Allah selain manusia? Banyak, ada hayawan, ada semut, ada burung, ada jangkrik, ada belalang, itu seluruh makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan hatta al-huta fi bahri, walaupun ikan di tengah lautan, itu la yusalluna ala muallimin asil khaira, mereka seluruh makhluk Allah bersolawat. Makna solawat di sini apa? Mendoakan kepada orang yang memberikan kebaikan dan orang mengambil kebaikan. Maksudnya naon? Orang yang ngaji dan orang yang menyampaikan ilmu, itu Allah beserta malaikatnya dan seluruh makhluk-makhluknya menyampaikan doa. Dari Allah apa? Berupa ampunan. Dari malaikat apa? Berupa rahmat.
dari makhluk Allah yang lainnya berupa doa. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menyampaikan atau orang yang mengambil kebaikan, yaitu berupa ilmu. Sayyidina Ali, itu beliau bilang, gak ada hadiah yang paling mewah, yang paling wow, yang paling istimewa. Hadiah yang paling mahal adalah nikmal hadiah kalimah min kalamin hikmah. Nikmatnya hadiah itu adalah ucapan ilmu. Sayyidina Ali, orang yang alim, orang yang taqwa, menantu Nabi, sepupu Nabi, ini orang yang alim, saleh. Bahkan Nabi mengatakan, ana madinatul ilim wa Ali ubaguha. Aku ini adalah kotanya ilmu. Kata Rasulullah, pintunya Sayyidina Ali, menandakan keindahan dan keagungan daripada ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali bilang kayak gimana? Kata Sayyidina Ali, sebaik-baiknya hadiah yang orang berikan bukan duit, bukan jabatan, bukan tahta, bukan itu semua. Tapi hadiah yang paling mahal, hadiah yang paling istimewa adalah ketika kita mendapatkan ilmu. Makanya orang kalau mau cari ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Cari ilmu dimanapun ilmu yang bermanfaat, ambil. Wa illam yajid mualliman falyarhali. Kalau ente gak dapetin guru, cari guru, cari ilmu. Sebab perintah kita untuk menuntut ilmu berbeda dengan perintah yang lain. Allah Ta'ala memerintahkan kita sholat sehari 5 kali, 5 waktu. Allah perintahkan kita puasa yang wajib setahun sekali, bayar zakat setahun sekali, pakai haji seumur hidup sekali bagi yang mampu. Tapi perintah menuntut ilmu kapan diwajibkan oleh Allah? Diwajibkan oleh Allah dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, diwajibkan kita untuk menuntut ilmu. Kewajiban fardhatun alal kullil muslimin wal muslimat, kewajiban bagi seorang muslim maupun muslimat untuk mencari ilmu. Sebab orang kalau beramal tanpa ilmu, amalnya percuma. Salat enggak pakai ilmu, enggak tahu fardu-fardunya, enggak tahu rukun-rukunnya, enggak tahu syurutnya, enggak tahu yang membatalkannya. Ada percuma. Mau ibadah apapun, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tapi enggak tahu ilmunya, maka setiap amalannya tertolak. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ngaji nikmat. Hada maidahnya Rasulullah. Kita ngaji ini jamuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat. Cuman kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, ilmu itu datang sama orang-orang tertentu. Yang ngedengar banyak, yang membaca banyak, tapi pertanyaannya ilmunya sampai enggak ke hatinya dia. Ini yang jadi problem. Ini yang jadi masalah. Ilmu ada yang cuma lupa lewat doang, kayak kucing barusan lupa lewat. Ilmu ada yang cuma lupa lewat doang, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dol namanya itu telinganya. Telinganya kopong. Numpang lewat doang. Atau ngaji cuma seseruan aja. Bukan. Ngapain nanti ngaji? Ngaji itu mesti pulang membawa oleh-oleh, membawa athar, membawa bekas, membawa perubahan, membawa pengamalan. Apa yang disampaikan pulang bawa, amalin. Kalau ente satu ngamalin dari ulama, besok ngaji lagi dapat 2, besok lagi dapat 3, setahun udah dapat berapa banyak kita ilmu. Amalin. Tapi kalau ilmu gak ada diamalin, percuma. Itu sampai diancam oleh Sayyidul Dhubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadi wasan. Orang udah tahu ilmunya, udah tahu nih ngomongin orang dosa, udah tahu ngatain orang dosa, mencaci orang dosa, hasad dosa, sombong dosa, tapi masih aja dia kerjain. Nah, itu dikatakan akan diadab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Orang kafir dia nggak ngaji, kita orang mu'min, tapi ente nggak ngakuin.
daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang bakal diadab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Nauzubillah, subhanallahi min dzalik. Amal ilmu, kajian teuing saeutik-saeutik, menang ilmu amalkeun. Dapat lagi dikit, amalin lagi, nanti bakal kelihatan di wajah inti cahaya ilmu, cahaya pengamalan. Sebab ada orang bilang keselamatan adalah mengumpulkan harta, belum tentu. Harta gak jagain kita, no ya orang gak jagain harta. Motor dijaga, disimpan di rumah, wah takut hilang. Mobil dilapin tiap hari, uang disimpan di lemari, kalau perlu di bank biar aman. Harta kita yang jagain, tapi kalau ilmu, ada ilmu yang harusuk. Kalau ilmu, ilmu yang bakal menjagain inti. Kalau harta itu jagain, tapi kalau ilmu bakal melindungi inti daripada hal-hal yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ambil ilmu, enggak cuma ambil ilmunya, amalkan. Allah taala bilang, "Fa innallaha yu'til hikmah liman yasha." Wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yazkuru illa ulul albab. Allah kasih ilmu, Allah memberikan pemahaman kepada orang yang Allah taala kehendaki. Dan barang siapa orang yang Allah berikan suatu pemahaman, ini luar biasa nikmat ini. Faqad utiya khairan katsira, maka Allah telah memberikan pemahaman yang begitu baik. Hikmah tadi, wama yadhkuru illa ulul albab, tapi sedikit orang yang mendapatkan itu semua, melainkan orang yang mempunyai akal yang sehat, hatinya terbuka, masuk cahaya ilmu sehingga dia mudah untuk mengamalkan. Tapi kalau ilmu hanya numpang lewat saja, sayang, ngaji terus enggak ada perubahan, begitu aja kelakuannya. Dan ketahuilah, ilmu harus dimuliain. Ilmu itu harus dimuliain. Boleh mulia ilmu, baik? Boleh. Harus memuliakan ilmu dengan wudu. Ada orang hadir majelis taklim kagak wudu. Besok amalin, baik? Belum tahu, baik? Emang kalau ngaji mesti wudu juga? Wudu. Biar dapat ilmu yang manfaat. Gak cuma wudu. Kalau bisa ngadep kiblat. Kalau ngaji itu kalau bisa ngadep, ngadep kiblat. Nah, tempatnya gak mendukung untuk ngadep kiblat, beb. Terus gimana? Gak apa-apa. Apa lagi? Kalau ngaji, bawa siwak. Terus kalau ngaji, ngapain lagi? Kalau ngaji, endaknya apa? Hudurul galab, artinya hadir. Terus apa lagi? Tenang. Ngaji itu mesti tenang. Hudur, hatinya hadir. Anggota tubuhnya juga mesti tenang. Itu para sahabat Nabi, kalau ngaji di majelisnya Nabi, ka'annaka 'ala ru'usil thayr, itu sahabat Nabi bagaikan dahan-dahan pohon. Jadi lamun manuknya nyangka itu dahan pohon itu. Wah, ini dahan pohon, kata burungnya. Sehingga burung hinggap di atas pundak mereka saking khusyuknya. Itu. Dulu ini waktu pesantren tuh. Waktu pesantren itu kalau kepala kita nengok sedikit ada orang lewat tuh. Itu kata guru kita, hati Nabi Muhammad yang lewat. Hati Nabi Muhammad yang lewat. Kepala kita jangan nengok-nengok. Ada helikopter jatuh ke sawah, biarin aja, gak usah nengok. Helikopter jatuh, bib, biarin. Mesti khusyuk, hudur. Itu juga mendapatkan ilmu dengan pemahaman, masuk ilmu ke hatinya dia tuh. Kemudian lagi apa? Jangan ada tempat yang kosong. Usahakan jejel-jejelan. Kemudian di dalam ngena, ada adem, dingin. Usahain padet-padetan. Kenapa sebabnya? Sebab jangan kasih peluang ikut nongkrong sama kita. Ini majelis namanya Jalsatul Ahbab, tempat nongkrong para pecinta, pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan biarin setan ikut ngampul sama kita. Jangan biarin setan ikut berjamaah sama kita. Makanya kalau sholat itu diajarkan safi kita rapat. Kenapa? Biar setan enggak ikut nimbrung sama kita. Ngaji begitu, bikin khalabah seperti apa yang diajarkan para salafus saleh kita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar ilmu tersebut masuk ke dalam hati kita. Kemudian apa lagi? Kalau gurunya belum datang, sibukkan dengan sholawat, sibukkan dengan zikir. Kalau gurunya udah datang, berhenti zikirnya. Ini kadang lagi ngaji sambil zikir. Itu dulu ada satu muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim, lagi ngedengar ilmu balik ke sholawatan kelam tasbih.
bari ku zikir. Teu bisa. Nanti Syekh Bakar bin Salim, enggak bisa seseorang dalam satu waktu mengerjakan dua pekerjaan. Maksudnya enggak bisa. Orang ngaji-ngaji, zikir-zikir. Nah, sebelum gurunya datang, ulama ini datang, baca salawat, baca zikir, baca ratib, baca maulid, udah datang, dengerin ilmunya, dengerin nasihatnya. Wah, kemudian lagi apa? Selain kita adab di majelisnya ilmu, kita mesti tahu, kita mesti beradab sebagai teman duduknya Allah. Ini kita yang datang ini nih, gak cuma beradab sama ulama saja, tapi kita mesti beradab sama Allah. Jangan sampai pengajian abal-abal. Ada pengajian abal-abal? Ada. Pulang bawa karung, karungnya kosong. Pulang karungnya bocor. Kenapa sebabnya? Gak tahu adab ketika menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ente lagi duduk jadi teman duduknya Allah, gak nanggung-nanggung gitu. Bukan duduk sama pejabat, duduk sama bupati, biasa. Duduk sama kapolda, biasa. Duduk sama menteri, biasa. Ente duduk sama siapa? Ini jadi teman duduknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majlisnya ilmu. Baca maulid Nabi, jadi teman duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, nikmat. Tapi yang paling penting apa? Jaga adab kita di majelis. Di hadapan guru bagaimana? Di hadapan guru tadi enggak boleh ngobrol. Di hadapan guru bagaimana? Perhatikan ucapannya. Di hadapan guru gimana? Jangan sibuk. Sibuk main HP. Wah, tangannya sibuk main HP, WhatsAppan, SMS-an. Ini enggak dihadap. Makanya ilmunya gak masuk ke hati deh. Pulang-pulang ya begitu aja, tong kosong dari bunyinya. Pulang-pulang gak ada pengamalan, gak ada perubahan. Lagi ngaji main handphone, lagi ngaji sibuk mainin bedak. Lagi ngaji negor temannya, udah masak belum? Ya ini saya tahan namanya. Teman duduknya bukan Allah, teman duduknya bukan Rasul, teman duduknya syaitan. Kalau begitu mengganggu kehusyuan temannya yang lain yang sedang sedang ngaji. Tuh perhatiin, dilihatin, ingetin. Kalau ada teman kita ngajak ngobrol, diamin aja. Anggap aja angin. Jangan teman kita ngajak ngobrol, cincin di sana tuh. Ayo, aku suruh semuanya. Tuh, jangan ingetin. Kayak orang hadir khutbah. Itu khutbah Jum'at tuh. Itu idza khatabal khatibu ala mimbar. Fala tahaddatsa ahadukum man tahaddatsa fa qala tahaddatsa fa qala da wa man la da fa la jum'ata la. Ada orang hadir Jumat tuh enggak boleh ngomong, lagi khutbah. Ya, khatib yang pegang khutbah, pada diam semuanya. Ada anak kecil yang lihat, anu ingatkan batal. Anu ingatkan khutbahnya hancur, rusak. Kan saya ingatin, enggak boleh. Ya udah enggak ingatin, ngasih kode doang, Beb. Sama. Hadir majelis ilmu juga begitu. Udah khusyuk, udah fokus, dengerin ilmu, ambil tuh ilmu, tanamkan di hati kita, amalin pulang-pulang. Itu di antaranya ilmu biar cepat masuk dapat hikmah pemahaman ilmu. Apa selain adab di majelis ilmu, adab sama gurunya. Nah, di sini ada Habib Ahmad wa binihi, ada anaknya Habib Zaki, dan banyak mungkin para kiai-kiai. Adab sama guru. Guru jangan dibeda-bedain. Guru jangan dipilih-pilih. Entar aja gurunya datang pakai mobil mewah, iya guru aing cenah. Ah, sama ketipu. Ketipu sama penampilan. Oh, guru ane udengnya kayak perban ya udah. Kayak karpet masjid. Enggak, jangan ketipu juga. Nih kita pakai imam lah, pakai jubah, kita ngikutin sunnah Nabi. Tapi kalau punya guru, pakaiannya biasa aja. Sama. Jangan dibeda-bedain. Guru ane muridnya banyak, guru itu muridnya dikit. Jangan dibeda-bedain. Sama. Cintai semua ulama. Kita belum bisa menjadi orang saleh, minimal kita cinta mereka. Begitu. Mesti banyakin guru. Intinya yang penting gurunya bersambung sanad keilmuannya sampai yang Nabi Muhammad apalagi gak cuma sanad ilmunya, tapi dalam tubuhnya mengalir darah datuknya Rasulullah SAW. Beruntung ente punya guru habaib Bib Ahmad, Bib Zaki. Alhamdulillah, nikmat, barokah, Habib. Tapi kan kiai, habaib mah ada kurang lebihnya, Beb. Ada kurang lebihnya. Pak Ul, dia jangan sibuk, ada kurangnya. Dia lihat lebihnya. Setiap orang punya kekurangan. Guru ente juga manusia, bukan malaikatul muqarrabin. Ada kurang lebihnya.
Kayaknya Abu Barat bilang khutma safa wa dail kadar, ambil baiknya tinggalkan buruknya. Terus sampai buruk jangan fudul. Ini hamba buruknya kepo banget. Ambil buruknya fudul, pengen tahu urusan buruknya. Dikorek-korek urusan buruknya. Enggak boleh. Laknatullah alaih. Itu dilaknat sama Allah sampai siapa? Orang yang tajassus ma'al murabbihi. Orang yang cari-cari urusan daripada gurunya. Kalau mau fudul sama gurunya, cari tahu guruannya udah bayar listrik belum ya? Boleh fudulnya begitu. Guruannya udah makan belum ya? Boleh fudulnya begitu. Ini enggak fudul sama gurunya. Pengen tahu urusan rumah tangga gurunya. Kipu. Na'udzubillahimin. Makanya tuh ada seorang mu'alim, seorang guru nanya sama muridnya, wahai muridku, saya mau nanya, kata gurunya, ada dua kelompok orang. Yang pertama orang soleh, orang alim, orang berilmu, tapi sombong. Merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling mulia. Yang kedua ada orang bodoh, orang bahlul, tapi akhlaknya baik, orangnya dermawan, sering nasi orang lain, peduli sama orang lain, murah senyum. Kira-kira bagusan yang mana? Bagusan yang mana? Yang pertama orang alim tapi sombong. Yang kedua orang bodoh tapi akhlaknya bagus. Bagusan yang mana? Bagusan yang mana? Yang kedua yang pertama? Yang kedua yang pertama? Kacebak marane kurang. Dua-duanya bagus. Baru tadi itu dikasih ilmunya, langsung dikasih prakteknya. Dikasih dua pilihan, orang alim sombong. Iya, yeah. Tapi yang kedua orang bodoh tapi dermawan. Bagusan mana? Bagus dua-duanya. Orang alim, orang berilmu, tapi ada sombongnya. Kita yang melihatnya gimana? Oh, mungkin dia akan berubah, nanti dia bertaubat dengan ilmunya akan berubah keadaan dia insyaallah. Orang yang bodoh berakhlak cakep. Yang gak bagus siapa? Nuta alusma, nuta tilu, saha, urang. Yang jelek siapa? Orang ketiga. Orang ketiga, kenapa? Karena orang yang ketiga sibuk hama penilaiannya kepada orang lain. Sibuk ka guruna, sibuk ka rencangna. Lain sibuk ngomel batur, sibuk mencari-cari kekurangan orang lah. Orang lain, alhamdulillah, amin. Ini tadi gak boleh. Adab sama guru, adab sama teman, adab sama murid, ada. Itu juga diartikan kalau kita itu zaman mondok. Itu kita kalau datang tuh guru kita tuh semuanya pada diri. Habib, kayak orang-orang Persia, Habib. Dulu Nabi gitu. Nabi lewat sahabat pada diri memberikan penghormatan sama Nabi. Maka para sahabat bilang, jangan sekali-kali engkau mengagungkan Nabi sebagaimana orang-orang Persia, Romawi, orang-orang kafir mengagungkan daripada rajanya. Azan. Azan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sedikit lagi. Itu memberikan pengagungan kepada guru dengan ente mengagungkan guru ente insyaallah allamahullah ilman ma lam ya'lam. Orang yang mengagungkan gurunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pemahaman yang enggak pernah dia tahu. Nah, khidmat sama guru al-khudam gudam al-barakah fil birkah. Nah, ini pesan Habib nih, ini majlis kita baru buka. Insya Allah nanti yang akan datang kita akan lebih sorean lagi. Jadi kalau jam 5 Habib datang, 5:30 Habib datang, ya enggak langsung mulai deh kita ya. Nah, jadi waktunya biar panjang, biar enggak keinginan sama mah. Sama maghrib. Insya Allah Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat, Allah berikan keberkahan. Insya Allah nanti bulan depan kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan bala di tengah-tengah kita Allah Ta'ala angkat. Wabah, musibah Allah Ta'ala jauhkan. Dan kita semua yang hadir, insya Allah Allah berikan ilmu yang manfaat. Diberikan ilmu yang sertai pengamalan, rasa takut kepada Allah, rasa fudul galab. Wah, insya Allah kita semua yang datang punya hadir, Allah kabul hajatnya, Allah permudah segala urusannya. Wah, ini saya nitip yang bantu majlis ini, insya Allah dia bantu dakwahnya Nabi. Yang peduli sama majlis ini, dia peduli sama Nabi Muhammad. Yang peduli sama Nabi, dipedulikan sama Nabi Yaumul Qiyamah. Yang cinta sama majlis ini, dia cinta sama Nabi Muhammad. Yang membantu majlis ini, dia bantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Yang bantu Nabi, insya Allah bisa dibantu di dunia maupun di akhirat.
Allahumma ajal jaman hada jaman marhuman wa tafarragan min ba'di tafarragan mahsuman wa la tajal fina wa la minna wa la ma'an sayyid wa la mahruma Allahu faqil khair al khair anhum alih wa afiqna lil khair wa in alih sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyul ummi wa alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil lahir pesan Habib. Ini anak-anak muda banyak nih, ajak teman-temannya, punya teman di luar, ajak ngaji. Ini datang 100 orang, ajak lagi temannya 100 orang, setiap satu bawa temannya 2 atau bawa temannya minimal 1. Sebulan 200, bulan depan 300, terus ngajak temannya. Namanya multi level marketing. Marketnya mengajak kepada kebaikan, tapi insya Allah dapat ilmu yang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Hadal minni la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.